ternyata virus ini di awal 2020 masuk ke virus di Indonesia, waktu saya di Polres Karimun, dan itu masuknya dari Polres Karimun. Jadi kakak bisa membayangkan waktu itu semuanya masih dalam keadaan situasi gampang, ini barang apa, ya kan, penyakit apa, sementara kami di Karimun menerima saudara-saudara kita dari Malaysia ribuan. Jadi jarang-jarang lah. Biasanya kalau acara melibatkan masyarakat kalau pagi pasti sepi. Tapi hari ini hadir semua, hampir semua pengurus ini PWI. Terima kasih. Saya apresiasi kepada teman-teman pengurus PWI yang sudah menyempatkan diri hadir walaupun harus bangun dari pagi. Karena biasanya mereka begadang nih pak, sampai malam begadang. Tapi mungkin karena sekarang juga tambah situasinya juga lagi pandemi, jadi kita terbiasa dengan hal yang luar biasa tadi. Menurut Bapak Kasih Mas tadi luar biasa, kita juga bisa bangun pagi sebabkan juga oleh pandemi di antara. Nah, pertama tentu kami mengapresiasi tugas-tugas dan kebahagiaan juga bagi kami bahwa kami diberi tapi terima kasih kepada Pak Victor khususnya yang telah menyampaikan undangan kepada saya sebagai rekan sama kedua SPS SPS di Jepri. Saya menyampaikan apresiasi juga khususnya yang saya ingat kisah di sini menyebut dengan Bapak Polisi, saya pernah menyebutkan Kapolres yang lalu saya disimpan di DPR RI Partai Demokrat karena kasus orang pekerja, dan baru pada saat itu saya tahu di Indonesia orang pekerja yang pertama adalah barang itu pada saat itu mengingatkan saya. Jadi sekali lagi Pak Guntur pada tahun 96 kalau nggak salah saya ya, dibatalkanlah perampokan bank yang pertama di Indonesia. Laku perampokannya datang dari Indonesia dari Pontianak. Itu dulu pengalaman agak sedikit. Jadi terima kasih, saya mengapresiasi juga karena saya diundang. Paling tidak saya bisa terus lagi kembali di Mapolres ini bersama teman-teman dari para pengurus organisasi media wartawan yang saya terima juga seperti kata Pak Chandra dari sini di pagi hari ini. Pak Guntur, saya ini memulai profesi dari mengapa sedikit lari dulu ke kiri, profesinya dari nol. Jadi kalau Pak Polres ini dari saya pada saat ini pada Pak teman saya Pak. Bagi saya Pak Jenderal Korker dulu ini sehari-hari sih dari pagi sore siang Pak Chandra ini masih di dalam tuh di Lepos, jadi harus kirim berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bajunya indah bergambar manis. Izinkan saya membuka kegiatan Coffee Mall ini dengan salam sapa dan senyum yang manis. Satu lagi, saya dibikinkan Pak, kalau mau dibaca nanti nggak dibikinkan lagi. Lembayung senja pertanda tetap. Siangnya hari akan tergantikan. Selamat datang di Mapolres Tangerang, para awak media yang sudah kami nantikan. Yang kami hormati Pak Wakapolres, yang kami hormati Pak Chandra Ibrahim, Ketua PWI Provinsi Kepri, yang kami hormati senior kita, Ketua Serikat Perusahaan Pers, Bang Mardanas Nainggolan, selaku wartawan senior, kemudian Ketua AC
Haji Mas Bambang Widodo, yang kami hormati Ketua JTI Ibu Gustia Gusti Yenosa alias Ocak, mana berusaha kegiatan. Kemudian yang kami hormati Ketua SSI Pak Ibrahim Nani, yang kami hormati Ketua IMO Pak Ketua Joko Maribuan. Kemudian yang kami hormati pimpinan redaksi dan lain-lain kawan-kawan, serta rekan-rekan kabak, kasat, di sini hadir semua, hadir semua kabak. Kita adakan secara santai, cuma hari ini kita semuanya dikerjain sama Pak Tito. Nah, itu sakannya Pak Tito. Ternyata Pocak kalau di Merda itu ini ya akan gak nervous ya. Kita sering turun dari ruangan atau kita tanya sama Pocak sama teman-teman, Pak gimana perkembangan? Nah, kira-kira seperti itu. Jadi nanti Pak Tigor ini balas nih. Oma, Pak, kasih Pak Ketua sama Pak Berkada. Seperti yang terdadak dan tidak sama Pak Tigor semuanya dalam masa pandemi. Jadi tertunda-tertunda dan alhamdulillah menunjukkan saat ini hampir selama 2 tahun Batam sampai dengan kemarin nol untuk terkonfirmasi positif, jadi masuk dalam kategori level 1. Jadi patut kita apresiasi secara bersama, kita patut syukuri bersama-sama rekan-rekan semua, karena yang sudah saya sampaikan kepada rekan-rekan khususnya para kapolsek, para kawan di kerjas yang malam rekan-rekan sekalian, Bapak Kasat, Kapolsek, Bapak Kaptik Mas, semuanya dengan menggandeng seluruh instansi terkait, di situ ada TNI, kemudian pemerintah kota dan seluruh tokoh-tokoh masyarakat dan masyarakat. Kita dari awal mungkin teman-teman sudah apa namanya memonitor hal ini. Dari awalnya kita menunggu-nunggu kampung tangguh, mungkin awal-awal dulu kan nyaman sih apa hati ini kan begitu. Jadi kemudian dari awal tahun 2020 kita sudah melakukan kegiatan-kegiatan pencegahan ya, preventif dan preventif. Teman-teman di lapangan melakukan penyemprotan kanan kiri, betul ya. Memang awal-awal pemulaan memang kita memberikan edukasi sekaligus apa ya, kita disadarkan bahwasanya barang ini ada, virus ini ada. Dulu awal-awal 2020 masuknya virus ke Indonesia, waktu saya di Polres Karimun, dan itu masuknya dari Polres Karimun. Jadi rekan-rekan bisa membayangkan waktu itu semuanya masih dalam keadaan situasi gampang, ini barang apa, ya kan, penyakit apa. Sementara kami di Karimun menerima saudara-saudara kita dari Malaysia ribuan, sampai saya kurang lebih 7 bulan di sana. Saya hitung itu dari bulan Maret sampai terakhir Mei kalau nggak salah, itu hampir 20.000 PMI dari Malaysia yang masuk melalui pintu Karimun. Saat itu saya bersama-sama dengan KND dengan tahun ya sudah akhirnya ya seperti bonek itu, boneka masker 4 sampai nggak bisa nampas itu kan, 4 pakai satu tangan semprotkan begini warung sore kita sebut tutup, kira-kira seperti itu. Jadi waktu itu belum ada apa namanya kejelasan buat apa segala macam, ya sudah kita mempergunakan sumber daya yang ada, sehingga pada saat itu mungkin menurut kami setelah dari KMU masuk ke Batam, ke Jawa dan segala macam, Sumatera, Kalimantan,
pada saat itu dari Rio daratan, teman-teman di sana juga kita bantu koordinasi, bawa kontak di sana ditutup ini pelabuhan. Dan alhamdulillah sampai saat ini hampir 2 tahun rekan-rekan sekalian kita bersama-sama melewati situasi keadaan yang berat. Dan sekarang kita tahu di masuk di level satu, dan mudah-mudahan kita semuanya dengan tanpa rekan-rekan sekalian ini kita bisa bertahankan. Karena saat itu saya ingat sekali begitu kami dari kampung kemudian sebentar kemudian Kapolres Tabarela disampaikan oleh pimpinan tugasku hanya dua. Ya. Kalau ada masalah fokus dengan COVID dan pemulihan ekonomi, kira-kira seperti itu. Jadi saat itu ya terima kasih rekan-rekan juga sudah cukup membantu khususnya mempublikasikan kegiatan-kegiatan kita, kegiatan-kegiatan masyarakat. Yang mana untuk Polri sendiri, Polres Tabarela khususnya masuk di dalam jajaran gugus tugas COVID. Kebetulan Polres Tabarela sebagai wakil ketua, kita terus melakukan upaya-upaya untuk memitigasi atau memutus rantai penyebaran COVID-19. Tentunya dengan full bucket, nah kira-kira seperti itu. Kalau bahasa kita di intelijen, full bucket, pengumpulan bahan keterampilan. Nah, sama, teman-teman juga mencari informasi, kemudian disajikan. Kalau kami disajikan, kalau reserse disajikan ke penuntutan, kemudian ke peradilan. Kalau rekan-rekan sekalian dikumpulkan bahan keterangan itu, informasi ke masyarakat, ke publik, kan begitu. Kalau nggak salah begitu bang ya. Nah, tentunya masing-masing juga mempunyai payung hukum. Karena menurut teori atau pengalaman empiris yang ada, atau rekan-rekan khususnya di PPA yang alami, itu kebanyakan pelaku-pelaku tindak kejahatan seksual terhadap anak itu pelakunya tidak jauh-jauh. Bisa orang tuanya, bisa pamannya, bisa saudaranya, atau tetangga dekatnya. Itu tidak jauh-jauh. Jadi kita saling mengingatkan. Artinya saya menitip nanti ya, syukur-syukur seminggu sekali nanti bentarnya disisihkan ada kejadian di Polsek X barangkali nanti di paling bawahnya ada edukasi semacam seperti itu dimulai pada para orang tua agar selalu atau menjaga anak-anak kira-kira seperti jangan tidak percaya kepada siapapun juga karena itu sembuhnya lama rekan sekalian karena mungkin di sini sudah ada besar laki-laki tapi laki-laki pun yang menjadi korban besarnya kebanyakan balas itu betul ya hasil dari BAP kita kamu kenapa kok melakukan hal seperti ini mohon saya jadi sudah seperti ini misalnya saya waktu itu di perangkat seperti itu pak jadi dia kayak membalas itulah ya kalau yang perempuan itu sampai tua itu traumanya ke bawah terus waktu kecil dia melakukan seperti apa oleh mamanya atau sama bapaknya kan. Jadi ini yang kita tidak sadari kadang-kadang permasalahan yang tidak terlalu besar ya kan ada permasalahan yang kecil tapi besar itu permasalahan besar tapi kecil ada permasalahan kecil tapi itu besar karena korbannya manusia manusia ciptaan Tuhan itu tidak terlalu restoratif justice ini kadang-kadang masyarakat masih belum paham dan kebetulan tulisan saya kalau di Facebook itu naskah saya memang masalah restoratif justice kelasnya pertama di luar peradilan yang mempunyai rasa keadilan dan itu
teman-teman Kapolsek, asal jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu. Jadi kalau ada permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat yang bisa didudukan, kan itu dibicarakan, tentunya ada hal-hal pengecualian di situ. Kalau hilang nyawa tentu tidak boleh, ya, tidak boleh. Tapi kalau selisih paham di masyarakat, paling hukumnya sudah jelas, ya, peraturan Kapolri. Aturannya sudah jelas banget. Jadi tidak ada stigma yang melekat, misalnya di Polsek X terjadi pencurian, ya mungkin nyuri karena dia lapar, dia nyuri roti terpaksa, ya, atau nyuri kaleng sprite, kemudian kita menggunakan kacamata kuda yang tadi asas primum religium tadi itu pokoknya, ya, kita melihatnya kan dari kemudian ada pemerhati hukum, wah itu Kapolsek X. Diselesaikan 86 kasus duit selesai. Nah, kita di dalam penyelesaian suatu permasalahan di masyarakat tentunya tidak sesak oke, apalagi ada payung hukumnya, rekan-rekan sekalian, dan peraturan Kapolri, silakan diperbolehkan. Jangan sampai seperti yang kita lihat di media terjadi di Sumatera Utara dan lain-lain. Itulah untuk memenuhi rasa keadilan itu memang susah begitu. Belum tentu ini perkara kita bekas, kita kirim ke penuntutan kejaksaan, ketok palu oleh hakim, belum tentu si A si B ini selesai permasalahan di situ, ya kan? Jadi ada salah satu yang merasa belum adil dan tentunya sangat-sangat tidak bermanfaat. Kira-kira seperti itu, karena yang namanya hukum itu ada asas manfaat dan asas keadilan. Nah, di situ dibutuhkan kepiawaian atau analisa yang tajam dari anggota tersebut. Jadi mari bersama-sama kita selalu mengingatkan Bapak Ibu sekalian kepada masyarakat, khususnya keluarga kita, lingkungan kita, agar kita tetap tidak boleh lengah dan tetap menerapkan apa namanya pola hidup sehat 5M, ya. Dan tentunya kita sepakat untuk saling mengungkapkan perbedaan pendapat dan hubungan jenis sabu jaringan internasional seberat 107,205 kg di perairan Tongsan pada bulan September 2021. Pendapat kita bersama bahwasanya ini adalah pengungkapan terbesar selama Polres Tabanan Bayi. Luar biasa. Berikutnya masih ada penghargaan yaitu diberikan kepada Bapak Kapolres Tabanan atas inisiatif dan keseriusannya terhadap penanganan penyebaran COVID-19 dengan cara serbuan vaksin kepada